Shalom, selamat berjumpa dalam program Mana Surgawi bersama saya, Father Apo. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita mendalami salah satu perikop yang terdapat dalam Injil Matius pasal 25 tentang talenta. Perumpamaan ini merupakan kelanjutan dari khotbah Yesus pada pasal 24 tentang akhir zaman. Namun dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita melihat perumpamaan ini dalam kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa sikap Tuhan bila kita mengembangkan talenta? Dan apa sikap Dia bila kita mendiamkannya? Dari perumpamaan ini kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan hal yang lebih baik bagi mereka yang mengembangkan talenta. Dan Dia mencela orang yang tidak mengembangkan talenta. Jadi, dikisahkan oleh Yesus, ada seorang saudagar yang sangat kaya. Dia hendak melakukan perjalanan jauh. Dan dia menitipkan sejumlah talenta kepada hamba-hambanya. Dengan harapan talenta tersebut dikembangkan. Jadi di zaman Alkitab, Perjanjian Lama ya, nilai satu talenta itu 3.000 sikal ya. Itu adalah suatu timbangan 3.000 sikal atau sekitar 32 kilo. Untuk zaman Perjanjian Baru, satu talenta bernilai 6.000 dinar. Satu dinar adalah satu hari kerja. Jadi satu talenta itu adalah 6.000 hari kerja. Besar sekali ya. Satu tahun saja itu adalah 365 hari. Jadi berapa tahun itu satu talenta. Jadi hamba yang pertama diberi 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang ketiga 1 talenta. Mereka diberi sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu dicatat dalam Injil Sinoptik lain dalam Lukas 19. Kemudian Tuhan ini pergi. Setelah sekian lama berada di negeri yang jauh, Dia pun pulang untuk mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba yang menerima 5 talenta melapor, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepada saya. Lihat, saya telah mengembangkannya menjadi 10 talenta." Lalu Tuan itu mengatakan, "Baik sekali engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Ada suatu kepercayaan baru yang akan Tuhan beri. Hamba yang kedua juga begitu. Dia datang, melapor sudah mengembangkan 2 talenta menjadi 5 talenta. Dan Tuhan itu juga mengatakan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang lebih besar. Namun hamba yang ketiga, dia mendatangi juga Tuhan itu, tapi dia membuat dalih, "Saya tahu Tuhan adalah orang yang..." dan sebagainya. Dia macam-macam membuat alasan. Lalu dia mengatakan,
talenta Tuhan itu saya kubur di dalam tanah. Terimalah, inilah kepunyaan Tuhan. Luar biasa ini. Sudah diberi sesuai dengan kemampuan dia, itu pun tidak dikembangkan, malahan dikuburnya. Dan apa tanggapan Tuhan itu? Ambillah talenta yang ada padanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Sebab barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah tentang talenta ini sering dijadikan bacaan ketika kita mengadakan doa syukuran atau ketika kita mendoakan suatu usaha, ya. Dan memang cocok menurut saya. Dari sana kita mendapat bagaimana sikap Tuhan sendiri terhadap talenta yang sudah dia berikan kepada kita. Jadi setiap kita diberi talenta oleh Tuhan. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Dalam suatu kesempatan, saya pernah berjumpa dengan seseorang. Orang ini dikenal sukses karena sudah memiliki rumah yang bagus, kendaraan, usaha yang berhasil. Lalu sempat berbincang-bincang dengan dia. Dia mengatakan, dulu dia tidak punya apa-apa. Malahan banyak dicemooh orang. Tapi dia bertekad. Dia selalu membangun komitmen dalam dirinya bahwa dia tidak akan menyerah dengan keadaan. Dia yakin suatu saat dia akan berhasil. Lalu dia memulai suatu usaha berbekal skill yang sebenarnya sangat tidak terlalu istimewa, yaitu mengulek sambal dan menggoreng lele. Dia memulai usaha, jadilah pecel lele. Tapi dia begitu ulet dalam bekerja. Dia berusaha menyenangkan pelanggan. Nasi tidak dibatasi, nambah tidak bayar. Sebab sebanyak-banyaknya isi perut orang tidak sampai satu kaleng, dia mengatakan. Dia masih untung, dia bilang, dan sebagian besar orang tidak nambah. Dengan juga humoris yang sedikit lumayan, dia berhasil menarik minat pelanggan. Lalu warung pecel lelenya menjadi diminati sampai kewalahan. Apalagi mahasiswa-mahasiswi paling suka ke situ. Akhirnya karena tidak cukup satu tempat, dia membuka lagi di tempat lain. Resep yang sama dan keterampilan yang sama, hanya mengulek sambal dan menggoreng lele. Dia pesankan kepada pelayan di sana supaya ramah dengan orang, baik dengan pelanggan. Dan juga sama berkembang. Akhirnya dia membuka beberapa warung
di mana semuanya laris. Talenta yang sangat sederhana setelah dikembangkan dengan sedemikian rupa, rupanya bisa menghasilkan kehidupan yang mapan, yang mengangkat derajat seseorang. Dan sekarang dia menjadi orang yang disegani, walaupun dia tidak mengharapkan untuk disegani. Dia tetap orang yang sederhana dan selalu merasa dia bukan orang kaya. Dia merasa dia harus selalu berjuang. Dari sini saya melihat firman Tuhan tergenapi. Barang siapa mengembangkan talentanya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Diberi terus. Sementara saya juga mengenal ada orang dulunya sangat berjaya, orang tuanya sukses, tetapi giliran dia menelantarkan talenta yang ada. Malahan dia membuat hidupnya berbeda dari orang tuanya. Gaya hidup, kepribadian, maka sepeninggal orang tuanya, memang orang ini menjadi merosot keadaannya. Bukannya bertambah segala yang dimiliki, malahan terlepas satu persatu. Kebun yang ini terjual, usaha yang di sana dilepas, nah tidak ada biaya hidup. Apa yang sudah ada hilang satu persatu. Jadi tergenapi lagi firman Tuhan ini. Bagi orang yang tidak mengembangkan talenta, yang menguburkannya, mendiamkannya, apapun yang ada padanya akan diambil. Jadi Tuhan sangat ingin supaya dalam kehidupan kita, kita selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Dia tidak suka dengan orang yang meratapi keterbatasannya, orang yang membuat alasan itu dan ini sehingga tidak bisa berkembang. Dia tidak menyukai itu. Malahan dia marah. Dan kita bersyukur, puji Tuhan, dia sendiri menasihati kita. Tuhan Yesus menasihati kita kali ini supaya kita tahu sikap Tuhan itu terhadap kita, terhadap talenta, potensi, bakat yang telah dia berikan kepada kita. Kalau kita mengembangkannya, dia berjanji akan menambah apa yang ada pada kita. Dia akan memberkati lebih banyak. Tapi bila tidak mengembangkan, bukannya berkat yang Tuhan janji, malahan kita berpotensi kehilangan segala-galanya karena kita malas mengembangkan talenta kita. Di dalam Amsal 6, kitab suci menasihati kita, belajarlah dari semut. Walaupun mereka tidak mempunyai pemimpin, tapi mereka bijak. Mereka mengumpulkan di musim panas. Supaya apa? Supaya di musim dingin
mereka tinggal menikmati makanannya di dalam liang. Hai pemalas, belajarlah daripada semut. Berapa lama lagi engkau tidur? Berapa lama lagi engkau melipat tangan? Akhirnya kemiskinan menyerbu kamu, dan kekurangan mendatangi kamu. Dan apabila kita mencoba mengembangkan potensi bakat kita, jangan melupakan Tuhan di sana. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu kata Rasul Yakobus. Hidup kita itu seperti uap air, seperti embun. Sebentar ada, lalu lenyap. Kita bisa merencanakan dengan seksama, tapi kalau Tuhan tidak ada merestui, bisa saja itu hilang dari kita. Kita hanya bisa berusaha, tapi hasil di tangan Tuhan. Menikmati atau tidak kita terhadap apa yang sudah kita usahakan, di tangan Tuhan. Rasul Yakobus berpesan kepada kita, jangan kamu bilang, besok kami akan berangkat ke kota Anu, di sana kami akan berdagang dan mendapat untung dan seterusnya. Tapi hendaklah kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan berbuat ini dan itu. Inilah sikap orang percaya yang benar. Dia selalu melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Dia tidak mau berjalan sendiri. Ada force majeure yang tidak bisa kita prediksi, yang menjadi otoritas Tuhan. Tuhan ingin supaya kita selalu berjalan bersama Dia, termasuk dalam hal usaha kita mengembangkan talenta kita. Jadi, kalau kita mengembangkan talenta kita dengan sungguh-sungguh, sambil kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan, saya percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati.